lagi di Jenik Alvlog. Hari ini kita lagi ada di Swissbel Hotel Lampung. Lampung. Ini udah ada Bro Dul. Iya, siap. Iya, Captain Robby. Hari ini mau nge-review ini nih. Motor satu-satunya di Lampung nih. Di Lampung, betul. Kalau di Jakarta mungkin ada beberapa lah ya, tapi jarang keluar. Kalau ini dipakai buat harian, ke pasar, beli bami. Enggak, ini jarang dipakai, juga jarang keluar. Nah, mumpung ada ini ya, makanya Cap Rob mau review. Review ya. Jadi kan kita penasaran ya, Kang. Ini motor apa aja nih yang udah ada ubah? Apa yang bikin mahal gitu ya kan? Kita kan bingung ya kan, Bro, nih Kawasaki Badabes ini. Bingung nih kita mesti kerja apa ya kan? Iya, apa tempat berjalan loh. Gua aja bawanya ngeri-ngeri tadi, ya kan? Jadi ada videonya tuh kalau lagi Cap Robby nyobain tadi ya. Ya review-review paling ini kan kebanyakan udah full spec ya kalau dari Kawasaki-nya ya. Iya, dari pasti dari dia kita nambah banyak, Bro. Kalau biasanya tuh kayak paling cuma ya kayak tank pad, terus ya karbon-karbon pemanis lah ini lah kan, terus sisanya kan bingung udah apa yang dicat, nggak mungkin dekal, nggak mungkin gak ya, mungkin. Ya paling seperti bak koplingnya ini kayak Ken Moto kan ya. Oh ya, ini udah ganti yang clear. Terus ya kalau ini ohlin udah pasti bawaan knalpot ya udah pasti bawaan. Iya, knalpot ya. Pandemon. Van Demon ya. Kira-kira berapa nih ngap kita ngap? Iya. Kayaknya ini sih lumayan ya, karena titanium. Tahu ya kan? Iya, pasti nanyain banyak yang nanyain ya. Banyak yang nanya ya kan. Buat pengetahuan juga. Betul. Ya kan. Ini dari karbon ya, kebanyakan dari karbon. Dari karbon ya. Karbonnya. Cakep nih, pakai two wheel modelnya. Two wheel. Kalau two wheel itu kesan racingnya lebih kelihatan sih. Ini udah bawaannya tuh udah cukup pakai 4 gear. Udah cukup racing ya, jadi bingung apa yang mau diganti lagi. Iya, itu Rainbow dia. Rainbow udah semua. GP4 RX. RS. Ya ini aja ngap. Selebihnya ya kalian bisa nikmatin lah. Iya. Suara-suaranya, terus ya steering damper juga udah yang Ohlin bawaan dianya. Jadi udah electrical. Dia udah bawaannya ya. Iya, beda sama yang di aftermarket gitu. Oh iya. Ya udah elektrik. Terus udah ada preloadnya di sini. Inilah kurang dari Kayaba nih. Kayaba. Dan ini nggak tahu juga nih ngap. Gue juga baru tahu nih ngap kayak ini cap apa? Soknya itu gue nggak tahu nih bahan apa nih gini ya. Emang bawaannya dari Kawasaki udah begini nih. Antara karbon apa titanium atau apa? Gue kurang tahu juga sih sebenarnya. Iya. Tapi gue baru lihat juga nih. Baru lihatnya smoke ya. Keren, ini juga warnanya black chrome. Keren. Ya, kalau udah punya motor ini juga bingung bro mau modif apa lagi ya kan? Iya, apa secara udah perfect lah ya. Udah full. Dari sananya aja udah full. Enak, tinggal kasih begini kayak gini pemanis sama ini ya, ini juga dari cover ya tadi ya. Iya. Cover karbon, induk karbon, terus udah. Ya, kopling gak udah hidrolik. Ya sudah, udah bingung apa lagi. Bingung kita. Itu aja kontennya. Suaranya ya, kita dengarkan nih suaranya. Guys. Suaranya guys. Ini kalau gue yang pakai tinggi 170 nih masih jinjit kaki tuh, tapi nempel sih. Tinggi buat ini gue enteng banget ya, enteng jauh beda. Nah, ini enteng, iya benar. Kayaknya gue kalau ngerasa juga kayak waktu gue bawa Jet Tech 10 bawa Jet 800 tuh lebih berat. Ini hampir kayak Jet 900 nih, enteng banget. Iya, Jet Tech. Rekomend lah buat teman-teman yang mau beli juga. Suaranya guys, kita dengarkan guys. Iya kan, taruh di mana aja bagus ya kan. Di pinggir sawah aja cakep loh. Apalagi di bawah pohon durian, cuman ngeri ketiban kalau di bawah pohon durian ya kan. Putra TV. Oh, Abang Samudra. Kalau gua daripada ala bedanya ini ya, kalau bawa Jetek kayak perasaan gua itu lebih ya, yeah. Jangkauannya lebih luas itu aja ke kanan ke kirinya. Kalau selebihnya yang lain enak banget. Posisi riding enak lah Cap ya. Enak. Enggak terlalu pegel juga. Ya memang khasnya motor sport kayak gitu.
lagi ya kira-kira ya. Nah itu doang. Ini punya teman kita dari JTRI Lampung, namanya Bro Kenung, Bro Kenung. Teman-teman bisa langsung ke YouTube-nya. YouTube ya, ya? YouTube, YouTube ya? Dia. YouTube-nya Bro Kenung. Kalau mau nawar juga ke dia. Ah, di Porsel. Porsel nggak deh? Porsel. Porsel. Kita nggak tahu kalau tuker apartemen langsung dikasih apa enggak, kita nggak tahu. Nah itu dia. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Dah, itu aja. Paling kata-kata hari ini. Udah, itu aja. Kita udah, itu aja. Kita udah bingung nggak usah ngomong apa lagi, ya, benar. Kan? Kalau soal cinta, kata-kata hari ini gimana? Suruh mengejar cita-cita, malah mengejar cinta. Lah si Abo. Oke guys, itu dulu aja ya untuk hari ini ya. Next, jangan lupa subrek, subrek, subrek. Jangan lupa subrek jadi like vlog. Terus nyalain loncengnya. Penung, penung. Iya. Yeah. Penung YouTube. Apalagi tadi? Satu lagi. Apa tuh? YouTube-nya? YouTube yang mana YouTube-nya nih? Rahasia dia. Jangan. Dia rahasia deh. Udah cukup rahasia, itu dulu. Ya. Nanti kita cari sendiri lagi aja. Cari sendiri aja nih anak JTRI Jakarta nih. Semua anak-anak JTRI Lampung pokoknya terima kasih kita udah diizinin di sini. Review udah ngumpul-ngumpul di sini acara deklarasi luar biasa acaranya ya. Iya, keren. Keren pokoknya. Oke. Thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi di next content. Bye. H2 ya R-nya Robi. Lewat gua dong. Apa Ramoru. Banyak yang ngeklaim ya. Amin pokoknya. Amin. Oke. Iya kan, benar kan? H2 kan di belakang gua suaranya kedengeran. Ini dia yang tadi kita review.